Halo semuanya, aku Adinda Rara. Kali ini aku mau nge-review salah satu produk kecantikan yang bisa kita minum. Tara, ini dia produknya, Nora Collagen Drink. Dan ini ada isinya itu sekitar 15 saset. Ini kalian bisa beli di Shopee, Tokopedia, atau di Instagramnya Nora Skincare Beauty. Ini rasanya strawberry. Dan satu saset ini isinya satu saset ini bisa untuk 150 ml. Dan dalam satu kotak ini isinya 15 saset. Harganya sekitar kurang lebih 150 ribuan gitulah. Pokoknya satu sasetnya itu 10 ribu. Dan kalian udah tahu kan manfaatnya kalau kolagen itu bisa bikin kulit kita makin muda. Terus habis itu kulit kita itu ternutrisi gitu. Pokoknya kalian bisa googling lah manfaat kolagen itu apa. Jadi di sini cara konsumsinya itu minum satu saset Nora Collagen Drink Mi Collagen ini 1-2 kali sehari. Sebaiknya diminum setelah makan. Tuangkan satu saset Nora Collagen ini dalam air 150 ml. Dan ini minuman ini aman buat ibu menyusui juga. Manfaatnya bisa untuk memutihkan tubuh atau wajah, menghaluskan, mencerahkan warna kulit. Terus anti-aging, mengurangi keriput, menghilangkan flek hitam, menjaga kelembapan kulit, menjaga rambut dan kuku lebih sehat, dan menjaga berat badan yang pasti. Dan manfaatnya sendiri yang udah aku dapat setelah aku beberapa hari ini aku minum Nora Collagen ini, kalau misalnya aku make up itu jadi kayak lebih nempel make upnya. Aku nggak ngerti sih manfaatnya yang lainnya itu. Tapi kalau memutihkan, tapi kulit aku sih emang nggak putih ya, tapi lebih mencerahkan aja sih gitu. Dan manfaatnya itu emang banyak banget. Sebelumnya aku itu pakai minuman kolagen sebelumnya itu. Dan kalau Nora ini aku lebih suka kalau misalnya minum itu dingin. Jadi minumnya, tinggal tuang aja ke air dingin. Kalau ke air panas tuh agak aneh gitu sih rasanya. Rasanya tuh rasa strawberry, tapi lebih enak. Lebih enak itu jadi lebih enak tuh kalau misalnya dingin atau pakai air es, aku lebih suka. Tapi itu memang selera masing-masing sih. Nih, bentuknya serbuk kayak gini. Ini 150 ml ya. Dan ini larut kok, ini aku air dingin. Jadi larut aja dia. Dan gak usah ditambahin apa-apa lagi, gak usah ditambahin gula, rasanya udah manis. Nih, bentuknya tuh warnanya pink kayak gini dan jadi kayak kental gitu. Kalau misalnya airnya nggak usah banyak-banyak sih, sesuai petunjuk aja 150 ml dan diminum setelah makan ya. Lebih baik diminum setelah makan. Terus sebaiknya konsumsinya itu sehari sekali atau dua kali sehari. Kalau awal-awal sih untuk lebih hasil yang bagus, awalnya itu dua kali sehari dulu. Tapi nanti setelah kita udah dapat manfaatnya, kita minum sehari sekali aja udah cukup. Nih. Rasanya sih enak. Strawberry gitu. Jadi selain kita menjaga kulit kita pakai skincare atau yang lain-lain gitu, menurut aku menjaga pola makan kita dengan baik dan juga memenuhi tubuh kita dengan kolagen itu sangat penting. Salah satunya adalah Nora Collagen ini adalah salah satu pilihannya karena harganya murah, terjangkau dan bisa tak aman loh ini diminum setiap hari. Okay, sekian dan review dari aku. Thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.